Terima duit. Tidak yang mulia. Tidak. Tidak. Benar nih. Benar yang mulia. Yang lain pada nerima tuh. SPM yang saya terbitkan ada 532 SPM, lembar SPM. Ya, terus. Kemudian total dari brutonya, bruto SP2D 10,803T, lalu pajaknya 1,309T, neto SP2D itu 9,493T. Itu? Betul. Sudah kan? Betul yang mulia, ya. Cukup. Sudah dipotong-potong pajak itu? Betul. Kemudian pajak yang dipotong itu kembalilah ke negara, ya. Betul, betul yang mulia. Pernah ada pengembalian dari 3 konsorsium itu? Ada yang mulia. Ada. Berapa dikembalikan, Bu? Terkait dari pengembalian BG dan DP, ya, pada saat itu juga terima DP juga. Total dari pengembalian itu 1,775T. 1,775T. 7. Ya. 5 triliun. 77 ya, 1,77 triliun. 5 triliun. Ya. Oke, okay. Ya. Itu ya. Ya. Sudah dikembalikan ke kas negara? Sudah. Ada buktinya? Ada bukti NTPN. Kenapa namanya dikembalikan? Ada keterangannya enggak? Maksudnya? Kenapa dikembalikan yang sudah dibayarkan itu? Kenapa dikembalikan? Oh iya, karena ada penghitungan prestasi dari PPK yang berarti diatur. Ada lebih bayar prestasinya tidak mencapai. Ya, prestasi kerjanya enggak belum dikerjakan. Iya. Ya. Tidak mencapai, ya. Nah, itulah tadi itu. Yang 31 Desember 2021 itu saudara bayarkan semua sedangkan dia belum lagi mengerjakan. Nilainya 1,7 triliun dari 3 konsorsium itu. Iya. Iya. Saudara membacakan aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu. Ada pekerjaan yang belum dikerjakan sudah saudara bayarkan. Itu contohnya. Buktinya dikembalikan 1,7 triliun. Ya. Aturan apa yang saudara mau baca di sini? Itu loh. Itu membuktikan saudara hanya lihat di kertas saja laporan dari PPK, usul bayar, saudara keluarkan SPM. Verifikasi saudara cuma ya verifikasi secara formalistik aja. Tidak betul-betul diuji kebenarannya itu. Akhirnya ada kelebihan bayar 1,7 triliun. Oke, dikembalikan. Sekarang sudah dikembalikan ke negara. Saudara ada juga menerima pembayaran denda. Oh, denda. Alah, belum udah sakit jantung nerima duit. Mana lagi enggak tahu. Ada denda. Gerakan siluman, eh? Ada denda yang dikembalikan juga yang mulia. Berapa? Hitungan denda dari yang menghitung dari 447 miliar dendanya. Dikembalikan 87 miliar. Iya. Ya. Benar ya? Ada 87. 347 dendanya kepada 3 konsorsium itu. Kemudian diciutkan, dihitung lagi, kurang akhirnya dibayar berapa? 87. Ada enggak itu? Ada 87,7. Kapan itu? Kalau kapan dibayarkan oleh 3 penyedia konsorsium itu, 3 penyedia itu? Di bulan April yang mulia. Hah? Di bulan April. Tahun 2022. April 2022. Ada denda lo itu dari 800 berapa dendanya? 347. Ya. Jadi 87. Tahu enggak, Saudara? Enggak tahu yang mulia, untuk kaitan denda itu kewenangannya PPK dan BPK. Iya. Tapi setorannya ke negaranya itu lewat saudara enggak? Iya, karena untuk penyetoran kembali ke kas negara itu melalui sistem aplikasi Simfoni yang mulia. Ya, jadi betul. Dari aplikasi itu akan terbit berapa
kode billingnya ya. Tak ada tugas saudara di situ. Hanya menerbitkan itu saja setelah tahu dendanya berapa, kemudian hanya mengasih ini kodenya sekian gitu. Ini kodenya sekian. Di sistem ya, di berapa, sistem itu yang mulia. Berapa yang Ibu terima? Yang distorkan lagi ke negara itu berapa? Ya, 87 tadi yang mulia. 87. Ya. Benar ya? 87, ada buktinya ya? Koma sekian ada buktinya. Ada buktinya. NTPN-nya ada. Jadi tugas saudara dari PPK aja, baru saudara keluarkan PPSPM itu tadi. Iya. Betul. Sulit ya. Sekali istilahnya PPSPM. Ya, pejabat pembuat pejabat penandatanganan surat perintah membayar PPSPM. Ya, Bu ya? Iya. Itu betul. Sampai sekarang masih? Masih. Masih ya? Masih. Oke. Nerima duit? Tidak yang mulia. Enggak. Tidak. Benar nih? Benar yang mulia. Yang lain pada nerima tuh. Nanti katanya dikembalikan segitu, tapi ini kok hanya 1,6 sekitar. Iya, 1,6. Katanya kan tadi 1,7 yang Ibu yang dikembalikan ya, Bu? Iya, betul. Tapi keterangan ini 1,697,000,000,000 491. Iya. Kenapa potong pajak atau gimana, Bu? Izin menjelaskan. Nah. Yang 1,6 sekian itu adalah pengembalian atas BG-nya yang mulia. Apanya? Pengembalian hitungan dari BG, Bank Garansi. Bank Garansi. Ya. Terus? Kemudian sisanya adalah pengembalian DP. Bayar? DP. DP. Kan ada pembayaran DP. Down payment. Nah, ya, ternyata ada pengembalian itu. Jadi ditambahkan pengembalian DP-nya ada 78,164 M. Kalau ditambahkan 1,6 ada, itu tapi keterangan totalnya 1,775. Cuma 1,6. Ya. Ya. Ya, kalau terhadap BG-nya itu 1,6 sekian. Tapi terhadap DP-nya itu juga ada pengembalian. Senilai 78,16 sekian. Kalau di total tadi 1,775 untuk pengembalian. Di dalam saudara Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.